Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan seluruh orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita, semoga juga semuanya dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Gegar Vaganza musim 8 ya, separuh akhir ya, menyanyikan lagu itu. Vokalisnya adalah Azan Scan guys. Wow, ini Gegar Vaganza adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menarik guys ya, sangat-sangat aku tunggu. Karena perform dari penyanyinya ini memang jago-jago banget ya guys ya. Termasuk di situ ada Awira ya guys ya, dan Niki Palikat ya, aku suka dengan suara mereka. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Bang Ahmad Sofian yang telah merequest video ini ya. Aku sebelumnya belum pernah mereaksi Azan Scan ini guys ya, dan aku akan mereaksi di channelnya Givi 2021 ya. Aku udah mendukung channel ini dengan mengklik subscribe ya guys ya. Kalian juga jangan lupa subscribe guys channelnya Givi 2021 guys ya. Oke, kita perbesar aja layarnya karena aku udah sangat penasaran bagaimana suara Azan Scan yang menyanyikan lagu gak ada di sini guys. Oke, nggak apa-apa, langsung aja kita ke videonya dalam hitungan 3, 2, 1, play. Azan Scan ya, permaidani. Rindu nan redup kasihmu, kau tempatku berpayung. Di manakah lagi dapat ku rebahkan rasa gundah ini? Wow guys, kalau aku lihat ya penampilannya dengan gaya rambut panjangnya itu guys, seperti vokalis rock gitu ya guys. Tapi ternyata ia menyanyikan lagu slow di sini guys ya. Dan aku aku suka juga dengan cara penyampaiannya guys ya, penghayatannya itu di awal tuh udah ngena banget guys. Oke, kita play aja lagi. Teguh di sana. Agak macet guys kasetnya. Masih terleka menegur isamu. Agak error gitu ya, agak rusak sedikit guys. Wow, kontrolnya bagus banget guys. Musik berubah ya guys ya, di momen ini musik berubah dan warna suaranya juga lebih terasa di sini guys ya. Aura emosi di part ini juga enak banget aku dengar guys, karena lagunya itu semakin ke tengah itu semakin terasa gitu gernya gitu guys ya. Kita play aja lagi guys. Dan suaranya guys ya terdengar lembut ya guys suaranya guys. Ya.
extravaganza nih. Panggungnya gede banget ya guys. Ini lagu yang sama atau gimana? Oh guys, aku kaget ya guys ya dengan perubahan aransemen atau perubahan lagu ya guys ya. Yang mana awalnya tuh mellow ya, dan di sini berubah menjadi rock gitu guys ya. Kalau menurut aku dia cocok banget guys ya dengan nyanyi lagu-lagu rock seperti ini guys ya. Oke, kita play aja lagi guys. Seru banget kan ya, penampilan dari ya nyanyi satu ini. Suara rocknya itu keluar banget sih guys ya. Suaranya itu. Wow, musiknya juga asik guys. Tapi juga guys, wow, nih guys, kalau ada konser seperti ini guys, ini biasanya orang langsung loncat loncat ya guys ya penontonnya ya guys ya. Kita mulai. Walaupun dia nyanyi dengan suara rock gitu guys, tapi artikulasinya jelas guys ya. Intonasi ya, dapat juga. Nice gitu. Kacung banget ya. Wow, music ini guys, lagi bisa ya. Kita mendaki, kejayaan akan menghilau di mata. Kalau kayak gini markanya masih tinggi banget. Oh, ini best banget penampilannya guys ya. Memang totalitas ya di atas stage itu guys ya. Wow, hebat banget. Oke, kita play. Wow guys, aku baru saja menyaksikan atau mereaksi Azan Scan yang menyanyikan lagu dua lagu kayak di sini guys ya. Walaupun aku belum pernah mendengar lagunya sama sekali, tapi aku sangat terpuaskan guys ya, karena dia membawa aura semangat dengan lagu ketika ia menyanyi ini guys. Ini penyanyi yang berbeda menurut aku guys ya, karena dia memiliki karakter sendiri yang membangun emosi dan juga membangun keceriaan kepada audiens ya guys. Aku suka dengan karakter penyanyi seperti ini ya guys, dan aku juga suka dengan penampilannya ya. Di awal itu dia menyanyikan lagu slow ya, mellow. Pantas tuh agak-agak curiga gitu guys dengan penampilannya yang rocker ya, dia menyanyikan lagu mellow gitu. Terakhir dia juga melakukan atau menyanyikan lagu rock, itu pas banget guys, sesuai banget. Aku suka ya, best banget ya menurut aku, nilainya seperti sangat-sangat tinggi guys, karena aku suka dengan penyanyi satu ini. Dan suaranya juga terbilang rocker yang bagus juga ya guys ya, karena ada seraknya di sini dan lepas banget powernya ya, itu hebat banget. Oke lah guys, demikian dari video dari aku, semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.